Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Dapur Emery's Channel. Okay, hari ini saya nak share cara buat adunan roti jala yang senang dan mudah tapi lembut sampai ke petang. Okay, mula-mula kita sediakan mangkuk and then masukkan 2 cawan tepung gandum. Ini lebih kurang untuk 2 ataupun 3 orang makan. Okay, masukkan 1 sudu besar tepung ubi, 1 biji telur, sedikit garam dan lebih kurang 2 cawan air. Untuk resepi ni boleh dapat lebih kurang 20 biji roti jala. Okey, ni dia adunan roti jala. So boleh tengok situ masih ada lagi tepung yang masih berketul. So masukkan ke dalam blender. Kisar lebih kurang 1 hingga 2 minit sehingga mendapat satu pusaran yang agak kecil, dia tak terlalu besar. Kalau adunan ni masih belum pekat, okay, boleh masukkan 1 hingga 2 sudu besar tepung gandum and then blend lagi sekali. Okay, jangan lupa masukkan sedikit serbuk kunyit ataupun pewarna kuning telur. Masukkan adunan ke dalam botol roti jala. Sementara tu dah boleh panaskan pan and then oleskan dengan sedikit minyak supaya dia tak melekat. Dan bolehlah start mengirai roti jala. Bila permukaan tu dah agak kering, okay, bolehlah angkat dan lipat ataupun gulung. Ulang lagi step yang sama sehingga adunan ni habis. Okey, ini dia roti jala yang dah pun siap digulung. So kita makanlah dengan kuah kari ataupun kuah manis. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.